Bupati Muba Dr. Haji Dodi Reza Alex Nurdin dalam sambutannya, bahwa Musi Banyuasin setelah mendengarkan laporan komisi-komisi atas laporan rancangan perubahan APBD Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2021 akhirnya anggota DPRD Kabupaten Muara Enim menyetujui rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2021 dan disahkan menjadi APBDP tahun 2021, Kamis 30 September 2021. Keberhasilan meraih opini terbaik dari BPK pada laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu penghargaan wajar tanpa pengecualian yang diperoleh Kabupaten Muara Enim 8 kali berturut-turut. Opini terbaik yang diberikan oleh BPK itu dilihat dari 4. Dapatkan berita update dengan mengklik subscribe, lonceng, dan berikan komentar.